Halo, mahasiswa UKTI yang budiman. Masih semangat ya mengikuti tutorial online setelah memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman pada sesi-sesi sebelumnya. Saat ini saudara sudah bisa mempelajari sesi ke-4. Pahami materi pada buku materi pokok MKWU 4108 dan cermatilah pertanyaan pada forum diskusi. Bertanyalah pada tutor atau mahasiswa lain ketika saudara mahasiswa mengalami kesulitan. Ikutilah sesi 4 dengan hati yang ceria. Berbekal dengan keceriaan hati, semoga sesi 4 bisa saudara pelajari dengan sungguh-sungguh dan mendapat nilai maksimal. Adapun rumusan capaian pembelajaran umum dan khusus, 1. Anda diharapkan dapat mendemonstrasikan ragam berbicara. 2. Mendemonstrasikan berbicara formal. Penjelasan singkat materi pada sesi ke-4, Anda dikenalkan dengan cara mengungkapkan gagasan dalam situasi formal dan non-formal yang dapat dipelajari melalui 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama, mahasiswa diajak mengetahui ragam berbicara yang dapat dipelajari pada halaman 4.1 sampai dengan 4.48. Pada kegiatan belajar kedua, mahasiswa diajak untuk mengetahui tentang ragam berbicara formal yang dapat dipelajari pada halaman 5.1 sampai dengan 5.47. Oke, kata saya mengucapkan selamat mengikuti sesi ke-4.